Halo, masih bersama catatan Natnat sing cerewet ceriwis dan melayang-melayang. Senengani cerita, senengani ngomong dan berbagi cerita. Di siang hari ini aku itu sangat-sangat ingin menceritakan sharingku ini kepada teman-teman. Jangan lupa di like dulu ya, karena ini sesuatu di video ini. Beberapa hari yang lalu aku itu sangat senang sekali. Jadi aku itu sudah gajian dari Mbak YouTube. Teman-teman, terima kasih untuk supportnya kepada catatan Natnat sampai hari ini, sampai aku bisa gajian. Hari ini itu aku bertemu dengan subscriberku yang ada di kotaku. Jadi di sini itu kita makan makanan Jepang. Jadi mereka itu mengajak aku untuk makan dan mencoba makanan Jepang yang ada di dekat rumahku. Mereka pesan bebek, teman-teman. Jadi bebek steak ini seperti ini dan diberi seperti mashed potatoes dan yang namanya loba. Di sini juga ada bento, ada chicken karage, chicken teriyaki. Jadi di sini itu sekitar 6 orang yang ikut ya. Dan yang aku kaget ini, aku itu baru pertama kali dan ada yang sudah beberapa kali subscriberku ini bertemu dengan aku. Jadi sesuatu gitu rasanya, itu aku seneng gitu ya. Mereka jarang komen tapi mereka itu selalu komen langsung ke aku dan mereka ini sering sekali melihat video-videoku. Nah, teman-teman, yang ini itu kroket pipine sapi. Jadi pipine sapi di sini itu dibikin kroket seperti itu. Nah, ini chicken karagenya itu seperti ini, ada miso, ada edamame, ada nasi, salad, ada mashed potato dan ada yang namanya asinan lobak juga ya, yang warnanya merah. Di sini itu aku tidak menceritakan untuk makanannya, tetapi aku karena aku pingin cerita, semoga kalian suka ya dengan ceritaku. Ini pada waktu aku buka, jadi di sini itu modelnya kita kayak makan steak, tetapi pipinya sapi dibikin kroket. Nah, di sini loh teman-teman, poinnya yang aku pingin cerita kepada kalian. Jadi subscriber-subscriberku ini, mereka mengirimkan hadiah-hadiah untuk aku. iPhone 13 Max terbaru, iPhone 11 Max terbaru, dan iPhone 12 Max terbaru. Duh, aku tuh pingin nangis, aku tuh pingin bahagia. Ternyata aku tuh masih punya teman-teman di sekelilingku, walaupun mereka itu tidak pernah dekat dengan aku, mereka memberikan tanda cintanya kepada aku gitu loh. Kalau aku sih sebetulnya untuk tanda cinta itu tidak usah terlalu mewah seperti ini. Aku itu diajak makan tempe gorengnya wis sewenengi luar biasa. Tempe penyet itu sewenang aku, teman-teman. Tapi mereka ini mengapresiasikan bahwa aku itu, karena kalau satu hari tanpa aku itu rasanya itu kayak kekurangan garam. Waduh, lebay ya aku ini. Jadi mereka di sini itu berterima kasih kepada aku dengan ceritaku, cerewetku, nyocotku. Mereka itu seneng dan mereka bisa belajar masak. Ternyata seperti itu, aku bilang ya. Dan di sini itu iPhone 13 Max-nya sekarang itu sangat tipis sekali kotaknya. Tidak mendapatkan handfree, hanya mendapatkan charger saja. Dan kotaknya itu tipis ya, seperti ini. Tidak seperti dulu, kalau dulu itu kotaknya tebal, ada handfree-nya dan ada beberapa lagi ini ya. Jadi seperti ini. Ini iPhone 13 Max. Dan yang ini kita buka lagi ya. Juga dari salah satu subscriberku juga, dia mengirimkan iPhone 11 Max. Untuk yang 12 Max saya nggak akan buka di sini ya, karena nanti terlalu sombong dipikir begitu. Jadi aku itu bukannya aku itu ingin dihargai atau apapun teman-teman, tapi di sini tuh aku bercerita bahwa kita tidak tahu apa yang kita lakukan ini ada yang disukai teman-teman, ada yang tidak disukai. Jadi tergantung penilaian masing-masing.
pada waktu aku dapat yang iPhone 11 Max. Jadi 11 Pro Max, jadi seperti ini ya. Jadi aku cerita kepada kalian bahwa yang memberikan ini itu aku baru pertama kali bertemu dengan dia. Dan dia itu langsung bilang, ini buat kamu ya, karena kamu itu suka sekali mengambil makanan di video-video hanya menggunakan handphone saja. Jadi siapa tahu bisa lebih bagus video-video yang kamu upload nantinya. Jadi pada waktu aku menerima ini tuh rasanya itu pengen nangis, pengen bahagia, bersyukur, dan lain-lain. Nah, untuk yang iPhone Pro Max ini teman-teman, yang 11 dia masih ada mendapatkan earphone juga ya. Nah, dia juga mengirimkan aku itu casingnya dan mengirimkan juga untuk covernya juga, sampai seperti itu. Jadi aku itu mendapatkan paket lengkap yang luar biasa. Terima kasih kepada teman-temanku yang selalu mendukung Catatan Natnat sampai hari ini. Jadi tanpa kalian itu aku itu nothing. Dan aku itu beberapa hari yang lalu sudah mendapatkan juga bagian dari Mbak YouTube. Jadi aku tuh seneng gitu, ternyata aku itu bikin video wes pokoknya panjang lebar kali tinggi sampai kecemplung kali 1400 lebih, dan sudah mendapatkan gajian itu sesuatu. Jadi inilah berkat-berkatku yang aku bagikan kepada kalian semuanya. Semoga kalian bisa ikut semangat ya. Jadi semua ini tidak gampang teman-teman. Jadi kita ini sampai kecemplung kali baru berhasil.